Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, yaitu yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Saudara-saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun 2022 ini. Tentu ini adalah berkat Tuhan yang sangat besar yang kita terima di dalam kehidupan kita. Dan untuk mengawali bulan 7 ini, kita diingatkan melalui Rasul Petrus supaya kita membuang segala pikiran-pikiran kotor dari kehidupan kita, yaitu kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kelima hal ini adalah yang ditimbulkan oleh pikiran kita yang jahat. Dan ini akan merugikan orang yang menerima hal tersebut. Oleh karena itu, pada saat ini kita diingatkan supaya kita membuang itu di dalam kehidupan kita. Supaya tidak ada orang yang dirugikan atas kehadiran kita. Tetapi orang makin bersuka cita atas kehadiran kita. Dan kita juga harus mengingat bahwa segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Demikian dikatakan di Injil Matius 7 ayat 12. Jika kita melakukan kelima hal ini di dalam kehidupan kita, maka kita juga akan menerimanya di dalam kehidupan kita. Siapakah yang mau itu terjadi di dalam kehidupannya? Tentu tidak ada. Karena itu, jika kita tidak menginginkan penipuan, saudara-saudara kita atau orang yang ada di sekeliling kita munafik atau bermuka dua kepada kita, dan juga benci kepada kita, dan menjelek-jelekkan kita, maka janganlah kita juga melakukan itu kepada orang lain. Agar kita semakin tenteram untuk menjalani kehidupan kita. Selamat mengawali bulan 7 dan marilah kita bersihkan hati kita dan juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin.